Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wa intifa' wa ifadah wa istifadah wa al-hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jemaah, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan untuk mempersingkat waktu malam ini kita akan melanjutkan kajian kita Al-Babu Tsani wal Isrun, bab ke-22 fi fadilati tasbih, tentang keutamaan bertasbih. Dikatakan di dalam kitab Tanqihul Qaul, syarah dari kitab Lubabul Hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu hajatun inda makhluqin, barang siapa yang baginya ada sebuah hajat atau keperluan kepada seseorang. Misalkan saya punya keperluan kepada Pak Herman, Pak Freddy punya keperluan kepada Pak Bobby. Pak Herman ngelirik di kantongnya Pak Freddy ada rokok, ada hajat yang diinginkan. Misalkan seperti itu. Falyaqif ala yaminihi, maka berdiri di sebelah kanannya. Maksudnya berdiri di sebelah kanan orang itu. Walyaqul hadhil kalimati, kemudian ucapkan kalimat ini. Apa kalimat itu? Wahia subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Misalkan kita punya keperluan sesuatu, mau hutang, mau apapun pokoknya. Sing muda-muda kok melihat seseorang, wah kok enak dipandang, langsung berdiri di sebelah kanannya, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa wa haqqi rabbi, maka demi hak Tuhanku, ma qalaha 'abdun, tidaklah apa yang hamba itu ucapkan, illa qadallahu hajatahu, kecuali Allah mengabulkan hajat itu. Jadi apa yang kita minta, yang kita inginkan akan dikabulkan dengan berkah bacaan tasbih tadi. Baik itu min umurid dunya wal akhirah, baik itu urusan dunia ataupun akhirat. Dan tidak hanya itu saja, dikatakan wala yamutu hatta yara maq'adahu fil jannah, maka tidak mati hamba itu kecuali kalau dia itu sudah melihat tempat duduknya di surga. Itu keutamaan membaca tasbih. Monggo bersama-sama dulu biar kompak, yang ngomong biar fokus lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma 'alal ardi rajulun, tidaklah di atas bumi seseorang yaquluh, dia berkata la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, intinya mengucapkan kalimat tasbih tadi, illa ghufirat dzunubuhu,
kecuali Allah nanti akan mengampuni dosa-dosanya, walau kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosanya itu bagaikan buih di lautan. Coba kita bayangkan buih di lautan, busanya itu kayak apa? Banyak sekali. Cuma dengan berkah membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, diampuni dosa-dosanya. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang meskipun mudah kita ucapkan, kita susah untuk ya mengamalkan. Sama selawatan bisa semuanya, cuma karena kita malas, ya sudah enggak keluar selawatnya. Makanya gunanya adanya majelis seperti ini, duduk bareng seperti ini yang mengeluarkan semangat kita untuk selawatan. Kalau misalkan dalam seminggu nggak ada majelis yang seperti ini, kira-kira bisa nggak istiqomah setiap hari Selasa sendirian selawatan? Nggak bisa. Ya, makanya harus dimanfaatkan. Kalau memang benar-benar niat untuk hadir majelis, pasti Selasa akan digarisbawahi. Kalau Selasa nggak boleh tidak, saya harus hadir. Sesibuk apapun, secapek apapun, hujan nggak hujan, ngaji pokoknya pasti akan seperti itu. Tapi kalau cuma ya seadanya, kalau bisa hadir, kalau nggak bisa ya sudah, ya wes nggak bisa, males, capek, nggak hadir. Tapi kalau sudah memang benar-benar niat khusus Selasa, saya garis bawahi, saya lingkari kalender di hari Selasa, saya harus ngaji. Kecuali kalau memang benar-benar uzur, sakit, nggak masalah, ada kepentingan yang mendesak, nggak masalah. Tapi kadang-kadang kita itu nyantai, baru datang jam 7, wis jam 7, capek. Akhirnya kebiasaan gak datang. Dan lihat yang sudah gak istiqomah, yang gak datang itu, ya karena sudah biasa atau membiasakan diri gak hadir. Wis gak hadir. Berikutnya, wis gak hadir. Sudah membiasakan, akhirnya terbiasa gak hadir. Tapi kalau sudah membiasakan, memaksakan diri untuk hadir, kalau gak hadir dalam seminggu, itu rasanya ada yang mengganjal. Pasti seperti itu. Wah, gak enak, gak bisa ngumpul. Gak enak, gak bisa selawatan bareng. Ayo bareng-bareng kita ramaikan. Kita selawatan bareng. Ini amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Yang sekarang ini sudah banyak dikatakan bid'ah dan lain sebagainya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membela amaliyah yang seperti ini? Minimal kalau ada pamflet, diupdate status, jadikan story, share. Walah, gambarnya lo ustadz, nanti yang terkenal ustadz. Ya bukan itunya, yang terkenal itu yang malah berbahaya. Ada kemungkinan besar masuk neraka, itu yang lebih terkenal itu. Sehingga terkenal, gak terkenal, pemain belakang itu malah lebih aman. Makanya diceritakan, seorang ulama bernama Nu'man bin Thabit, yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Pernah berjalan bertemu dengan anak kecil, melihat anak kecil pakai terompah kayu. Diingatkan sama Imam Abu Hanifah, wahai anak kecil, hei nak, hati-hati jalan pakai terompah, nanti kamu jatuh, tergelincir, luka kamu. Langsung bertanya anak kecil, wahai tuan, bolehkah saya tahu nama engkau siapa? Langsung Imam Abu Hanifah mengatakan, saya Nu'man bin Thabit. Oh, apakah engkau yang mendapatkan julukan Al-Imamul A'zam, Imam yang agung? Itu bukan julukan dari saya nak, tapi itu julukan dari masyarakat. Wahai tuan, maka engkau yang seharusnya lebih berhati-hati. Nama engkau, gelarmu yang besar itu yang akan bisa kemungkinan menggelincirkanmu ke dalam neraka dan abadi di sana. Nangis langsung Imam Abu Hanifah. Makanya kalau dapat nasihat dari siapapun, anak kecil, kalau memang nasihatnya baik, didengarkan. Ya kadang-kadang kita kan, walah cuma dinasehati ini, gak direken, gak boleh. Apapun yang keluar dari pantatnya ayam, kalau putih, ambil telur itu. Tapi kalau kuning keluar dari pantatnya manusia, ojo, meskipun ganteng. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala subhanallah wa bihamdi, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi fi yaumin, dalam sehari, mi'ata marratan, sebanyak 100 kali, huttat khatayahu, maka dibebaskan segala kesalahannya,
wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun keadaan kesalahan itu bagaikan buih di lautan. Hanya mengatakan, mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari. Gampang apa enggak kira-kira? Gampang. Yang menjadi pertanyaan, sempat apa enggak dalam sehari itu mengucapkan subhanallah bihamdi? Enggak. Lebih banyak sempatnya mana? Ngerokok sama mengucapkan subhanallah bihamdi? Jujur Pak Herman, ngerokok. Alhamdulillah. Ya, harus diakui supaya cepat dapat ridhonya. Lebih baik mengakui ya daripada menyembunyikan. Iya. Kalau ngerokoknya sambil subhanallah bihamdi, bes. Ya jangan dicampur-campur, malah makruh ya. Enggak boleh dicampur dengan hal yang makruh. Merokok-merokok dikir-dikir. Iya, merokok ya merokok, enggak masalah. Ya, enggak ada larangan merokok, wis ngerokok ya ngerokok sak kapoke ya. Langsung tiga gini enggak masalah. Sing penting sing penting ojo dikunyah katanya ya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, subhanallah nisful mizan. Subhanallah itu separuh timbangan amal. Jadi kalau misalkan ada timbangan kanan kiri, kalau kita mengucapkan subhanallah itu separuhnya sudah penuh. Walhamdulillah mil'ul mizan. Berbeda dengan kalimat alhamdulillah, dua-duanya penuh. Wallahu akbar mil'us samawati wal ard. Ini lebih besar lagi kalimat Allahu akbar. Kalimat Allahu akbar ini memenuhi langit dan bumi. Luar biasa ternyata. Wa la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, laisa dunaha sitrun wala hijabun. Kalau sudah dengan kalimat la ilaha illallah, enggak ada penutup dan hijab. Nyampe semua zikir-zikir yang kita baca, doa yang kita sampaikan, nyampe langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan ditinggalkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bersama-sama subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Cari nada yang enak yang cocok dengan kita. Mau nada Banjari, subhanallah, nadanya Pak Salman kalau pujian. Sampai wis kedengeran dari Nizar Mensen, pasti Pak Salman. Wis apa? Mau nadanya siapa itu? Siapa? Barin. Kok Mbah Rin sih? Ya wis lah. Yang apa? Uji. Siapa satunya yang meninggal? Aduh kok jadi lari. Bukan. Subhanallah. Yang itu siapa? Siapa? Walhamdulillah. Arifin Ilham, Kyai Haji Arifin Ilham. Kok lali? Oh, Arifin Ilham. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Enak itu tengah malam, ya. Ojo pakai gaya Banjari kalau tengah malam. Subhanallah. Salah tempat ya, tengah malam bangun kafe. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man halala mi'atan, siapa yang mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah 100 kali, wasabbaha dan bertasbih dengan mengucapkan subhanallah mi'atan 100 kali, wa kabbar dan bertakbir dengan mengucapkan Allahu akbar 100 kali, fa innahu khairun min asyri riqabin ya'tikuha, maka sesungguhnya hal itu lebih baik dibandingkan 10 orang budak yang ia merdekakan, wa sab'i badanatin yanharuha dan 7 onta yang dikorbankan. Cuma ngomong seperti itu loh, mengucapkan seperti itu sudah lebih baik dari memerdekakan budak dan korban. Masalahnya kita kan males itu loh. Ya apa Pak Herman, biar gak males itu gimana? Saya pakai rekaman ya, Ustaz. Pakai rekaman.
ya, ada orang tua meninggal, Yasinnya pakai MP3 gitu ya. Jadi ya, pas pas baik keterpaksaan enggak diinginkan tuh. Heeh. Pakai rekaman, pakai MP3 yang masuk surga ya. MP3-nya. Ya. Sampai kan? Hah? HP-nya yang nyampe. Apa HP-nya? Ya enggak nyampe masa kayak gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim marratan wahidatan." Mengucapkan itu satu kali. Kataballahu lahu 100,000 hasanatan. Maka Allah mencatatkan baginya 100,000 kebaikan. Wa maha anhu 100,000 sayyi'atan. Menghapus dari dirinya 100,000 kejelekan. Wa rafa'a lahu 100,000 darajatan. Diangkat baginya 100,000 derajat. Luar biasa. 100,000-an semuanya ya. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya. Amin. Mudah-mudahan setelah ngaji ini langsung diamalkan. Amin. Minimal sehari berapa? 100. Nabi itu enggak pernah meninggalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Minimal 100 Nabi. Nabi juga enggak pernah minimal sehari itu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Itu Nabi yang sudah jelas-jelas mendapatkan ampunan, sudah jelas-jelas sudah mendapatkan surga. Wes gak punya dosa itu masih istighfar. Lah kita kadang-kadang ya, bukan Nabi, bukan Rasul. Ya bukan siapa-siapa, bukan perangkat desa. Ya bukan perangkat desa. Apa hubungannya? Ya kan hubungannya. Iya, bukan ketua RT ya. Bukan ketua RW. Gak mau mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah ila akhiriha. Siapa yang mengucapkan subhanallah sampai kalimat terakhir tadi, tanatharat anhu al-khataya waz-dzunub katanasuri awraqish syajari, maka bertebaranlah dari dirinya berbagai kesalahan dan dosa-dosa sama seperti bertebarannya dedaunan pada pepohonan. Kalau pohon-pohon daun rontok, yaitu ibarat kita kalau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, rontok semua dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, rontok semuanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sesungguhnya kalimat itu tamfudul khataya, itu dapat merontokkan berbagai kesalahan, kama tanfudus syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon dapat merontokkan daun-daunnya. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu dalam riwayat yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah rabbiyal azim, siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah rabbiyal azim, ghurisat lahu biha syajaratun fil jannah, maka baginya itu akan setiap satu tasbihnya itu akan ditanamkan pohon, satu pohon di surga. Ya, diamalkan ini, perbanyak mengucapkan tasbih. Malaikat, makhluk-makhluk semuanya yang hidup ataupun yang mati itu semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, makanya disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, surat As-Saff, subbahalillahi ma fis samawati, ya dan seterusnya. Semuanya bertasbih. Makanya kalau ada yang nanya, Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Lah sekarang sudah enggak ada nabi. Terus tugasnya sekarang ngapain malaikat Jibril? Istirahat, duduk, merokok kayak Pak Herman. Enggak. Dia menyampaikan ilham, petunjuk kepada para ulama, para wali. Di samping itu bertasbih juga. Malaikat Israfil tugasnya niup trompet. Malaikat yang sampai sekarang tugasnya belum dilakukan cuma malaikat Israfil. Ya makanya kalau tahun baru jangan
sampai kita ngagetin malaikat Israfil, niup trompet kaget nanti ya. Ketiup juga repot nanti. Hah? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhan rabbiyal a'la, siapa yang mengucapkan kalimat subhan rabbiyal a'la, ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni dosa-dosanya, wa adkhalahul jannah, dan memasukkannya ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani, ringan dua kalimat ini, alal lisan, di lisan itu ringan, thaqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan nanti di akhirat, habibatani, dicintai kalimat ini, dicintai oleh Allah, habibatani ilar rahman. Apa itu dua kalimat? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil alim. Dua kalimat ringan, mudah di lisan, tapi ketika ditimbang di mizan, bukan ini mizan, ditimbang bukan ya, di mizan, timbangan nanti di akhirat, itu berat. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa sih? Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhan rabbiyal. Ya apa kok bingung? Ya apa? Salah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah il azim. Jadi yang bingung ini kayak apa sih? Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah setelah kita ngaji ini. Ayo bersama-sama sebelum saya akhiri, kita membaca tasbih dengan ala Kiai Haji Arifin Ilham. Enak kayaknya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala bisawab.